Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat, urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah, tentunya berkah. Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Caca yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Seperti biasa, kita akan memantau perkembangan Tol Cisumdawu seksi 5A ya. Sekarang kita akan memantau dulu main road dari kejauhan ya. Ini yang mengarah ke arah Chongyang, ke sebelah kiri ke sana. Dan nanti kita akan melihat di overpass ke daerah Cidempet ya di sana. Nah, sebelum melanjutkan videonya, saya mohon dukungannya dengan komen, like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Nah teman-teman, di sana terlihat ya dari kejauhan ada alat berat pengecoran rigid ya. Mungkin di sana sudah dicor rigid ya, dan di sana juga penimbunan tanah untuk overpass terus dilakukan ya. Dan sekarang beralih posisi, saya berada di overpass Cidempet ya. Di daerah Cidempet ini terlihat ada beberapa pengerjaan ya, diantaranya pembuatan drainase, penembokan dengan batu muka ya di bawah sana. Dan main road yang mengarah ke utara ke sana adalah ke arah Chongyang ya. Dan untuk pembatas jalan pun sudah dikerjakan, dan di sana aktivitas penembokan drainase terus berlangsung ya di siang hari ini. Kita beralih posisi yang mengarah ke arah Sumedang ya. Di sini alat berat eskavator terus melakukan perapihan bahu jalan. Dan untuk main road kayaknya sudah dicor dasar ya. Dan terlihat juga ada pembesian pembatas jalan ya. Nah, di sana juga terlihat ada jembatan yang melintasi sungai. Di sana juga ada pengecoran pembatas jalan yang terlihat ada dua mobil molen. Dan untuk aktivitas alat berat ya di bahu jalan di sana ternyata sedang mengeruk drainase ya. Thank you.
Dan terlihat juga mobilitas armada dan truk terus akan mengalihkan pengerukan tanah di area Sukamulya ya, di sana di sebelah selatan. Dan terlihat juga ada aktivitas mobil molen yang akan mengantarkan material pengecoran ya di sana. Nah teman-teman, ini adalah overpass Cirempet ya, yang mengarah ke daerah Cirempet yang di sini. Nah teman-teman, kita akan coba pantau terus ya di area ini ya, nanti bisa mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya rasa sekian dulu informasi perkembangan Tol Cisumdawu Seksi 5A ini di daerah Overpass Cidempet ya. Dan bila suka videonya silahkan di like, share, dan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan saya akhiri saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.